Hai, kembali lagi bersama saya Anggi Ratnasari. Kali ini Anggi akan review rumah klaster. Harganya affordable banget guys. Mulai dari 800 jutaan aja harga cashnya. Apalagi sekarang ada promo pre-PPN 100%. Nanti setelah bulan Juli ya, itu normal akan dapat 50% pre-PPN. Bisa dilihat ini untuk fasilitasnya, lihat nih. Ini kolam renang, di atasnya gym. Di sini dibangun di atas tanah kurang lebih 2 hektaran ya, 2 something hektaran. Di sini total unitnya 230 unitan. Dan di sini juga udah sebagian serah terima, sudah dihuni tuh. Tuh, areanya seperti itu. Nanti kita akan review detail rumahnya. Di sini ada 2 tipe ya, tipe kecil dan tipe besar. Dan ada tipe hooknya juga. Yuk ikutin Anggi untuk review detailnya guys. Come on. Nah, sekarang Anggi lagi ada di area kawasannya. Nah, bisa dilihat seperti ini kawasannya ya. Di sini udah rapi, sudah banyak penghuni, dan di sana pun udah ada pembangunan ya. Di sini serah terimanya dibilang ekspres bisa sampai 1-3 bulan ya. Paling cepat 1 bulan, paling lama 3 bulan guys. Karena udah siap serah terima tuh. Yuk ikutin lagi, kita akan lihat ke area sini ya. Nih, fasilitasnya ini ada lapangan tenis nih. Atau badminton ya. Tadi kita di dalam ada kolam renang, di atas sini ada gym. Di sana ada playground yang outdoor ya buat anak-anak. Yuk ikutin Anggi. Dan di sini pun lokasinya sangat strategis ya, bisa dibilang dekat kemana-mana. Ini selangkah ke Jakarta Barat, selangkah ke Tangerang Kota, dan selangkah lagi ke Bintaro guys. Tapi untuk legalitas di sini masuknya Tangerang Kota. Keren kan? Di harga rumahnya mulai dari 800 jutaan aja. Itu udah pre-PPN. Oke, yuk kita lanjut. Tuh, lihat. Itu untuk playgroundnya, area outdoornya, dan untuk lingkungannya asri ya, homey. Tuh, rumahnya seperti ini guys. Nah, ini untuk kawasan lingkungannya. Kita akan review yang di sebelah sana yang kosongan ya. Yuk. Kalau rumah contoh nanti di dekat marketing galeri, kita lihat realnya, rumah realnya seperti apa. Yuk. Tuh, apa kita mau ke sana dulu? Kita ke sana dulu yuk. Lewatnya mana ya? Jangan nginjek rumput ya. Lewatnya sini. Tuh, ada lapangan basket, playground. Kita lihat dari sini aja ya. Situ kolam renang tuh. Nah, ini untuk rumah contohnya ya guys. Untuk tipe 84 nih, kita akan review rumah contohnya. Di sini one gate system ya, bisa dilihat tuh gate-nya. Nanti untuk keamanan kita akan dapat akses ya. Tuh, bisa dilihat. Yuk kita akan review. Ke dalam yuk masuk. Untuk ini bisa muat 2 mobil ya. Oke, kita masuk yuk. Nah, ini untuk depannya seperti ini. Welcome, silakan masuk. Nah, ini dia untuk rumah contohnya guys, tuh. Minimalis ya. Sini ini untuk dapur, open kitchen ya. Nah, di sini buat area ART ya. Tuh, silakan. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada satu kamar tidur dan satu kamar mandi tuh. Aku tutupin pintu dulu ya. Anginnya gede banget. Nah, bisa dipungsikan seperti ini ya buat interiornya. Jadi homey, elegan, minimalis. Yuk kita naik ke lantai 2. Kita ke lantai 2. Nah, ini untuk lantai 2-nya guys. Di lantai 2 ini tersedia 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan 1 area keluarga. Ini berhubung di hook ya. Jadi ada balkon di sebelah sini nih. Kalau yang standar nggak ada nanti. Ini gambaran yang hooknya aja nih seperti ini. Ini area keluarga. Di situ kamar mandi. Tuh. Kita lihat ke kamar utama yuk. Nah, ini kamar utamanya guys. Tuh, ini kamar utamanya. Dan ini ada balkon. Nah, ini balkon. Balkonnya nyambung ke kamar anak ya. Tuh. Bisa dilihat nih, ini balkonnya luas, ini nyambung ke kamar anak. Yuk kita lihat kamar anaknya lewat sini aja. Nah, ini kamar anaknya. Nanti kita keluarnya di sini.
Nah, cantik kan? Ini untuk area ininya juga tuh. Cahayaannya ada udah dak-dakannya seperti ini. Jadi untuk area sirkulasi udaranya maksimal ya masuk. Gimana guys? Keren kan? Jangan kemana-mana ya, ikutin Anggi. Kita akan review rumah kosongan di belakang. Oke, come on. Nah, tadi kita udah lihat rumah contohnya ya guys. Untuk tipe 84. Nah, ini kita akan lihat rumah realnya ya. Kosongannya. Nanti kalau mau ada inspirasi, bisa lihat rumah contoh. Nah, ini untuk real rumah yang tipe 84. Untuk luas tanahnya ini, lebarnya 7, panjangnya 12. Luas tanahnya 84 meter persegi, 2 lantai. Seperti ini. Ini masuk 2 carport, ini garden ya guys. Fasadnya seperti ini. Mirip kan? Emang mirip sih, orang satu style. Yuk kita masuk. Kita kan masuk seperti ini. Ini kosongan ya. Permisi Pak. Iya. Di lantai 1 ada 1 kamar tidur sini. Iya. Dan 1 kamar mandi. Tuh. Nah, di sini area belakang bisa diopsikan buat ART ya. Ada box control, ada kamar mandinya juga. Oke, kita lanjut ke lantai 2. Di sini opsinya dapur ya. Ini tangganya seperti ini. Nah, di lantai 2 ini ada 2 kamar tidur ya. Ini kita lihat kamar utamanya. Nah, ini kamar utama dan ini ada balkon. Balkonnya nyambung ke lantai anak. Ke kamar anak di sini. Tuh. Iya kan? Seperti ini. Sebelah sananya buat area kamar mandi di sini. Nah, di sini belakang ada poitnya tuh. Pencahayaannya seperti ini ya. Tuh. Ini buat area keluarganya. Nah, gimana guys? Yuk kita ke bawah. Nah, gimana guys untuk detail rumahnya? Di sini untuk harganya affordable ya, mulai dari 800 jutaan. Dan untuk lokasinya super strategis. Tadi kita udah lihat rumahnya, lingkungannya. Oke, Homi. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi saya Anggi Ratnasari di nomor bawah ini. Yuk visit segera guys, segera dapatkan promonya. Oke, bye-bye.